Waduh, gawat nih, aku lagi butuh uang. Gimana ya caranya? Kayaknya kalau aku jualan mochi yang lagi viral, aku bakalan laku nih, dapet uang banyak. Yaudah deh, aku mau bikin dulu mochinya di rumah. Let's go, bikin mochi viral. Aduh, gimana ya bikin mochinya? Bubuk kecil. Aku bikin mochi. Kayaknya aku harus berubah dulu nih jadi besar. Nah, kayaknya aku mau berubah di sini nih. Cocok nih, nggak ada orang. Aku coba lihat ke kiri sama ke kanan dulu ah. Apaan tuh? Putih dan gula halus. Iya. Telur. Ada bawang dan jengkol. Loh, kok ada jengkol sih sama bawang? Ini apa ini? Ini kan toge. Terus ada cabenya juga. Aneh banget ya bahan-bahan untuk buat mochi. Tapi aku gak masalah. Sekarang aku mau bikin semuanya menjadi mochi. Pertama kalinya nih Labu Bu bikin makanan. Terigu udah, tepung tapioka udah juga nih. Sekarang aku masukin cabe nih. Bentuk menjadi bulat-bulat seperti mochi yang sedang viral. Tapi pulang sekolah aku mau jajan dulu ah. Tapi jajannya di mana ya? Aduh, jajan apa ya, Ku? Ayo, dibeli. Apaan tuh? Kok gak ada yang beli? Ini kan mochinya enak. Wah, ada yang jualan mochi tuh. Aku kan suka banget sama mochi. Lagi viral lagi. Beli ah. Okay, let's go.
Ayo deh, dibeli deh. Ini mocinya enak loh, deh. Wah, yang jualan mocinya boneka labu-labu. Ini lucu banget. Lucu ya, deh. Itu enak banget loh, deh. Yang bener. Wah, berapaan mocinya? Aku mau beli dong. Satunya 5.000. Kalau semuanya jadi 50.000. 50.000? Iya, ayo deh dibeli. Wah, ya udah. Kalau gitu aku mau borong semuanya ya. Makasih banyak. Alhamdulillah, akhirnya daganganku laris juga. Oh my god. Ya udah, aku ambil ya ini uangnya. Terima kasih. Yeay, akhirnya daganganku laris juga. Alhamdulillah. Sekarang aku mau bikin mochi lagi yang banyak buat dijual. Wah, mochinya kayaknya enak banget nih. Bunda sama Dede Aska pasti suka. Yeay, aku punya mochi viral, mochi viral. Sebelum bawa ke rumah, aku mau cobain dulu ah. Oke. Okay. Aku mau cobain rasa vanila ah. Ini buah apa ya? Lah, cobain dulu. Enak sekali. Aduh, Arsila kemana sih? Ini udah jam 3:30 nggak pulang-pulang. Ini enak banget, Dede Aska pasti suka. Assalamualaikum. Arsila, dari mana aja kamu? Tadi aku beli mochi dulu, Bunda. Ya ampun, mochinya. Kamu sebanyak ini dibeli semua? Iya, Bunda. Soalnya kan aku suka mochi. Oh. Iya, udah. Sana ganti baju dulu. Ya deh, Bunda. Arsila, beli mochi sebanyak ini. Wah, aku cantik banget nih pakai baju ini. Aduh. Kok aku tiba-tiba sakit perut ya? Bunda. Aduh, kenapa ya? Wah, kayaknya mochinya ini enak banget. Enak banget mochinya. Dede Aska mau mochi? Nih, enak loh, Dek. Nih. Enak kan? Enak ya? Aduh, Bunda, tolong, Bunda. Aku sakit perut, Bunda. Aduh, Bunda, tolong. Hah? Arsila, kenapa? Arsila? Aduh, Bunda, tolong. Kenapa, Bunda? Sih? Gak tahu nih, tiba-tiba sakit perut. Yaudah, kita duduk di sana, yuk. Wah, kok bisa ya sakit perut ya? Yuk, kita duduk di sana. Sakit, Bunda. Tadi kamu sarapan nggak sih pas mau berangkat sekolah? Sarapan. Bunda, gimana dong perutku sakit? Aduh, kenapa ya? Dede Aska sakit perut juga? Iya. Aduh, kenapa ya? Bentar. Ini di mochinya kok ada cabenya, Arsila? Itu kan buah, Bunda. Masa ada sih buah kayak gini? Ih, Bunda coba lihat. Nah, ini kan emang cabe, Arsila. Kamu beli mochi di mana sih? Aku beli mochinya di Labubu, Bunda. Hah? Labubu jualan mochi? Mana ada, Arsila? Ada, Bunda. Antar aku ke rumah sakit. Aduh, yuk. Aduh, ada-ada aja nih Arsila sama Dede Aska. Ayo, pakai senar. Jangan hati-hati. Bunda, kok bisa sakit perut ya aku juga? Iya nih, kenapa ya? Arsila, loh, kok Bunda juga tiba-tiba sakit perut sih? Apa jangan-jangan? Gara-gara mochi. Gara-gara mochi yang kamu beli di Labubu itu. Udah yuk. Aduh. Bunda, aku gak kuat, Bunda. Ayo, Arsila, sabar ya, Arsila. Arsila, kamu muntah darah. Aduh, berapa ini yang kita cepet kita pergi. Ayo. Muntah. Ya ampun, Dede Aska juga muntah darah. Aduh, kamu gak juga sakit perut banget ya, Arsila. Jangan-jangan Bunda mau muntah.
Sila, gimana dong? Nak nggak kuat nih buat ke dokternya. Kita pulang aja yuk, Arsila. Kita telepon di rumah aja dokternya. Ayo. Ayo bantuin Bunda dong. Aduh. Aduh. Sakit banget. Aduh, Arsila. Cepet dong telepon dokternya. Kena nggak kuat nih. Ini pasti gara-gara Mochi ini nih, Mochi Wabubu nih. Ini Bunda, tolong teleponin. Halo? Iya, ini Ibu Dokter. Tolong ke rumah Arsila ya. Kita sekeluarga sakit perut nih. Iya, nanti ditunggu ya, Bu. Oke. Udah, Arsila. Arsila, pasti ini gara-gara Mochi ini nih, Arsila. Aduh. Lain kali, kamu kalau beli Mochi, jangan di sembarangan tempat, apalagi yang jualannya itu labubu. Pasti itu labubu monster, Arsila. Ya Bunda, aku gak bakal jadi Mochi sembarangan lagi. Tapi bentuknya kok bagus banget ya Bunda. Iya sih Arsila, dari bentuk emang bagus, tapi ini kebanyakan cabenya. Jadi kita sakit perut banget. Aduh. Yaudah Arsila yuk, Ibu Dokternya udah di depan tuh. Ya kita ke Ibu Dokter. Thank you.